Setelah 22 hari dirawat dan karantina mandiri pasca sembuh dari COVID-19, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto belum lama ini kembali ke RSUD. Kali ini bukan untuk menjalani perawatan. Bima bermaksud menyemangati dan berterima kasih kepada seluruh jajaran dan civitas rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor ini. Bima mengaku bangga telah dirawat dan sembuh oleh tim medis RSUD. Bahkan dalam pernyataannya, Bima menyebut sistem di RSUD Kota Bogor telah terbangun sehingga mampu merawat pasien COVID-19 dan melayani pasien umum non-COVID meski harus dibatasi. Tadi beberapa poin ya, bagaimana kita bisa melewati cobaan ini, itu dengan keimanan dan kebersamaan. Yang kedua juga saya berterima kasih kepada jajaran RSUD karena telah diberi kesempatan 22 hari di sini. Banyak ilmunya yang saya pelajari di sini, yang saya dapat di sini, dan juga banyak hikmahnya. Saya berterima kasih juga untuk kesabaran, keberanian, dan seluruh perawat yang merawat saya dan merawat semua pasien COVID-19 di rumah sakit. Ya, saat ini RSUD telah berhasil. Bima pun berjanji akan memberikan perhatian bagi kenyamanan dan keamanan tim medis RSUD dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.